keong ya, yang berarti ini adalah salah satu budaya kita, budaya Indonesia. Reok ini mengartikan patriotisme ya, yang ada dalam kita, untuk semangat dalam diri kita juga. Dan ini Reok Ponorogo merupakan juga salah satu budaya Jawa Timur ya. Ya kalau di luar negeri ini udah semuanya pada tahu. Udah tahu pastinya. Iya benar, benar banget. Dan ini adalah salah satu syarat akan makna keberanian dan patriotisme. Benar, patriotisme yang dalam diri kita. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya semua? Iya. Gabungan budaya yang luar biasa, Omikoshi dan Reok Ponorogo ya. Luar biasa ya. Iya. Dan ini adalah perpaduan. Iya. Perpaduan budaya. Budaya Jepang. Kerjasama, iya, antara Jepang dan Indonesia. Iya, dan Reok Ponorogo ini makna keberanian yang ada dalam diri kita itu menandakan bahwa kita juga harus berani dong. Harus berani. Iya, harus berani keluar dari zona nyaman kita. Benar banget. Harus berani untuk mengambil keputusan yang sangat luar biasa, luar biasa ya. Mungkin teman-teman sekalian yang ingin ke Jepang, ingin bekerja ke Jepang, harus berani dulu. Dan ingin tahu juga budaya-budaya Jepang. Benar. Juga bagaimana. Dan harus juga tahu salah satu mungkin, bukan salah satu tapi harus seluruh ya, iya, budaya Jepang itu harus lebih diperdalami lagi. Iya, kita beri tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya semua? Tepuk tangan yang sangat meriah. Oke. Untuk Reok Ponorogo ya. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Dan inilah Reok. Iya, memang Reok ini mengartikan salah satu keberanian ya. Keberanian. Dan kepercayaan diri mungkin. Ini salah satu juga bahwa kita harus lebih patriotisme ya. Benar. Benar banget. Thank you.
Iya, dan teman-teman sekalian bisa melihat Omikoshi sedang mengarak-ngarak ya, mengelilingi area venue biar dari semangat, festival kita ini. Kasih juga semangat ya. Iya, Soya. Jangan lupa teman-teman kasih semangat dulu. Biar semuanya bisa tahu arti Omikoshi sebenarnya ini. Benar apa. Banget. Iya, ini adalah gabungan yang sangat luar biasa. Benar. Antara budaya Jepang dan Indonesia. Iya, kita beri tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya semua? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Masyarakat Surabaya, area Surabaya ya, disuguhkan dengan festival Matsuri yang luar biasa. Benar banget.